Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel YouTube Mukmin Berbagi, yang mana pada channel ini akan terus memberikan amalan dan doa kepada Anda semua. Pada kesempatan kita kali ini, saya akan menyampaikan kepada Anda doa amalan pengasihan agar orang yang Anda rindukan juga merasakan rindu yang mendalam kepada Anda. Walaupun dia berada di negeri orang, hatinya akan gelisah ingat terus-menerus dengan Anda. Bagi Anda yang ingin mengamalkan, silahkan izin dahulu melalui kolom komentar dengan menulis qabiltu sebagai sambung sanad yang sangat penting dalam melakukan sebuah ilmu amalan. Namun sebelum dilanjut, kami minta dukungan dari Anda untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Sedangkan bagi kawan-kawan yang sudah bersedia untuk subscribe, semoga dikabulkan segala hajatnya dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga ilmu mahabbah yang sering kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi semua orang yang mau mengamalkannya. Dengan keikhlasan hati dan tujuan untuk kebaikan, kami menyampaikan informasi ini secara gratis, semoga menjadi amal ibadah. Dengan berdoa, kita bisa mendapatkan semua yang kita inginkan, dengan syarat mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan doa, kita juga bisa membuat seseorang yang kita inginkan merindukan kita. Walaupun seseorang tersebut sedang berada di negeri orang, amalkan dengan sungguh-sungguh dan yakin bahwa doa kita akan dikabulkan, maka niscaya semua akan terjadi. Maka dari itu, doa ini bisa menjadi solusi untuk menenangkan kegundahan hati Anda. Dengan mengamalkan doa ini, insya Allah orang tersebut, baik wanita maupun pria yang Anda inginkan, akan merindukan Anda dan gelisah ingat terus-menerus dengan Anda. Berikut ini saya jelaskan tata cara untuk mengamalkannya. Yang pertama, ketika Anda rindu seseorang, letakkan tangan kanan Anda di dada. Sebut namanya satu kali dan bayangkan wajahnya. Yang kedua, kemudian bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Yang ketiga, bacalah sambil tangan Anda usapkan di dada dengan niat semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan rasa rindu Anda kepada orang yang dirindukan. Yang keempat, kemudian lanjutkan membaca doa ini sebanyak 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Silakan untuk mengamalkan doa pengasihan ini. Saya doakan semoga dikabulkan oleh Allah dan bisa membantu tujuan Anda. Sekian amalan yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.